Halo sahabat Ovi semua. Kali ini Ovi akan bahas tentang salah satu tujuan wisata menarik di kota Milan, Italia. Buat kalian yang ingin berwisata ke kota ini, Galleria Vittorio Emanuele II adalah salah satu tujuan utamanya. Galleria ini bersebelahan dengan Duomo dan sangat mudah untuk datang ke sini. Untuk datang ke sini, kalian tinggal turun di stasiun Metro Duomo. Galleria ini lokasinya bersebelahan dengan tempat wisata menarik lainnya seperti Duomo Cathedral dan Teatro Alla. Tempat ini buka 24 jam. Galleria ini adalah pusat perbelanjaan. Tapi yang bikin tempat ini menarik adalah sejarah dan desainnya yang unik. Nama Galleria Vittorio Emanuele II berasal dari nama raja pertama Italia yang bernama Vittorio Emanuele II. Tempat ini dirancang tahun 1861 dan dibangun antara 1865 dan 1877 oleh arsitek Giuseppe Mengoni. Pemilik dari tempat ini adalah pemerintah kota Milan. Selain tempatnya yang menarik dan bersejarah, galeria ini juga adalah pusatnya barang-barang ternama. Berikut adalah toko-toko terkenal yang ada di sini. Buat sahabat Ovi yang mau datang ke sini, Ovi ada tips nih. Pertama, setelah dari sini, kalian mampir ke Duomo Cathedral yang lokasinya bersebelahan. Kedua, jaga barang berharga kalian karena tempatnya ramai dan kurang aman kalau menurut Ovi. Ketiga, kalau kalian ada budget, beli barang di sini secukupnya untuk kenang-kenangan. Kalau menurut Ovi, lebih baik beli barang daripada beli makanan. Terakhir, kalau hotel kalian jauh, lebih baik datang ke sini pakai metro dan turun di Metro Duomo. Tapi ingat ya, pelajari rutenya terlebih dahulu dan waspada dengan kondisi sekitar. Kalau kalian pernah datang ke sini, boleh dong share pengalaman kalian di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe channel On Vacation Indonesia ya. Terima kasih.